Tak jauh kau tu ya, palang mana? Ya, nak mampu tu. Aku tak apa kan? Aku tak apa. Belatan, ha? Baik, aku nak mati ke situ dah. Bapak macam nak mampu. Nak terbabi. Nak terhormat ni. Ni ke sini? Mana surat? Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Andy di channel Andy TK. Ladies and gentlemen, please welcome performance by Abang DJ. Oke cuy, ya bagaimana kabar korang hari ini? Saya harap semuanya dalam keadaan sehat pastinya cuy ya. Seperti biasa selalu saya katakan dan selalu saya cakap, jangan lupa jaga kesehatan cuy. Oke, kita akan melanjutkan lagi ya. Kita akan melanjutkan lagi drama spontan 2023 cuy. Yang mana kita sudah mereaksinya di beberapa hari yang lalu itu yang episode pertama. Dan sekarang kita akan melanjutkan lagi di episode yang kedua cuy. Dan kalau saya lihat durasinya mencukupi, langsung saja saya langsung ke episode yang ketiga cuy ya. Jadi kita mereaksi dua video cuy, karena banyak juga teman-teman yang tertunggu-tunggu gitu ya, video yang video yang kedua dengan video yang ketiga cuy. Jadi saya akan coba gitu ya, saya akan coba untuk mereaksi dua video cuy ya sekaligus. Dan jangan lupa bantu di like juga dong cuy ya, bantu di like dan di share kalau memang video ini menghibur. Dan pastinya kalau ingin melihat original videonya, langsung ke channel Syamis Asli cuy. Oke, di sini saya sekedar mereaksi saja cuy. Oke, langsung aja kita ke episode yang kedua cuy. Oke, jom kita tengok videonya. Oke, videonya udah siap. Dan seperti biasa kita hitung mundur lagi cuy. 3, 2, 1, boom. Oke. Di sini saya lihat ya, kemarin itu saya sempat intip ya di episode yang kedua ini. Oh ternyata alur cerita yang pertama dengan yang kedua itu beda cuy. Makanya wah ini menarik nih. Jadi setiap episode itu beda-beda cerita cuy. Saya lihat di sini yo jadi anak. Oh si ekor ma. Dari bajunya aja nih. Mana ubahku? Kostumnya itu kita tetap bilang dia anak. Ini ubah apa nih? Ini ubah Pinadu Stepan. Hah? Apa? Ini ubah apa nih? Ini ubah Pinadu Stepan. Panadol itu. Panadol kok ada istifarnya gitu ya? Ini ubah Siwi Demeng. Ini ubah Dalado tuh, Siwi Kering tuh. Supaya dada tak kering ya. Saya kama. Jom kita tidur. Pak, jom nak tidur. Aduh yo. Oke, Asif datang. Asif sebagai apa nih? Abe bawa balik. Abe makai aku. Makai doh. Makai doh. Abe makai mana? Makai kedah. Kedah. Abe makai kapur abe. Nasi kandar. Nasi kandar. Sakit. Sakit. Apa? Tak nyawa. Nak pesen. Nak apa? Oh tak gigi ni. Gitu ni ngayu. Oh, gitu ngayu. Buat balik ya? Adik wajib ambil kijo. Abah. Oh, abah. Jadi ceritanya begini cuy ya. Nanti saya jelaskan sedikit cuy ya. Asif di sini jadi bapak. Dan si siapa namanya perempuan ini, dia jadi mama, apa namanya istrinya. Dan si Yu itu jadi anak gitu ya. Di sini kayaknya tertukar-tukar. Abah-abah. Abah dengan abang. Abah dengan abang gitu ya. Adik. Abah. Abah. Sorry saya. Dulu saya. Tapi adik saya kata. Asli spontan sih. Sebab saya tak boleh jadi isteri yang sebelum. Nah, isteri. Macam isteri-isteri lain. Bagi perhatian ke Abah. Bagi kasih sayang ke Abah. Cakap makan minum. Pakai semua.
saya minta maaf deh ke Abe. Okay. Pintar berlakon si perempuannya sih. Cantik pula. Sanggup kau nak habiskan sisa-sisa hidup Abe dengan saya? Sanggup. Saya tak sanggup. Apa lagi? Apa tahu? Oh, dah tunggu. Aduh, Azim. Saya duduk atas. Abe tolong kau, duduk Abe. Nak agak. Nak agak ngetol di mana? Ini pantangan dari Azim nih. Boleh bersentuhan dengan perempuan. Pak, saya nak lehat deh. Akak kan. Sakit dadu. Sakit dadu. Abe cepat abe. Sakit pinggir. Sakit pinggir. Ya. Ada akak pun dah payah dengan abe ni lagi. Balik keju, payah lah. Ya, lagi mau ngapain. Oh ngapain? Ya, ya. Eh, aku buat batuk ni. Oh, ya sakit. Cepat. Abang kaki gitu. Kapur kaki ayah gitu abang. Agaklah, aku mana pun. Saya nak rehat ni. Ya, saya nak rehat. Cepat. Lukum. Macam lukum baby je. Gitu. Lukum. Cepat, gak bakalan mau, Azim. Gak bakalan mau dia disentuh perempuan. Abe tak urut. Abe. Ah, ya ya ya. Kenapa? Mak kenal sahabat ke? Kita reda lah. Asik. Boleh tolong adik adik akak mang mana itu? Adik nak akak mang. Ah. Ikhlas pun hati. Asik asik. Kasihan pizza. Aduh. Apa judulnya ini? Asif suami Nurjana. Oh, jadi tadi itu memang sudah dalam cerita ya, Asifnya pergi gitu ya. Kayak enggak peduli dengan istrinya ya. Nah, ini dia nih. Tak minat kau ni. Salesman. Juga apa yang tulis? Alat TV boleh masuk, alat bluetooth boleh masuk. Okey. Dia boleh masuk belakang. Oh, boleh masuk belakang. Mesti ada. Oh, baru nyadar ternyata ada bedul ya. Oh, berarti bedul dipanggil kembali sih ya. Jo, hima ada pare. Kita takat tu. Semua masuk alat bluetooth, alat berita boleh masuk. Kalau nak pukul Ramadan ya. Waktu dia boleh masuk alat TV. Masuk. Kita kepak kau tu dia. Dia kan masuk LTB, dia boleh masuk. Dah, pasal. Okey. Ya, dapat mereka bertiga. Ya. Ni, mana tu? Tahu. Habis sedih. Bawa lemos ni. Bini kita sakit, nak mati. Nak mati? Dia mau cari sendiri yang panjang ke, bakal sendiri ke. Ambil sendiri tu, bubuh ada gabi, lepas tu ambil kapur warna putih. Lepas tu tumbuk-tumbuk, lesek pak dia sakit. Tak kalau mati cari mujarab mujarab sini. Mana cari otin ada? Boleh. Dengan segera otin lebih comel pada orang lain. Kita cari comel sekali. Cari otin yang kerja kedai makan, klinik swasta ke kedai makan. Cari lah. Cari yang sejuk pun. Gila si Samir apa? Samir ini dia spontan banget kalau apa mempromosikan sesuatu gitu ya. Ya walaupun biasa enggak nyambung gitu. Sejuk ya. Kalau tu kalau rutin tu ambil gambar bubuh hari ni lah. Pasti tunjuk kasih lah. Ha. Tunjuk kasih lepas tu kita kecek ni setuju ke tak? Lepas tu kita back war aja. Kita back war lah. Kita cari biar mau lek ino bilal. Gitu lah. Okey. Assalamualaikum Datuk Mokhtar. Boleh minta tolong tak? Boleh. Isban dia ni telak dia. Ubat ni ubat. Yalah. Tak tengok nak kira dulu. Nak kira ni. Ya saya tengok lah. Tengok. Okey. Okey. Ini ada something di sini. Si Ato. Apa? Oh, tarik nafas.
Aduh. Kok jadi ayah? Mak ada mau tarik nafas dah tu. Tarik nafas. Kau 40 dah. 50 100 gimana sih? Apa yang dibahas 50 100? Tarik nafas dia nya gitu lah. Kau 40 dah. 40 51 dah. Apa 50 100? Tinggi kali ni. 55 antara dua. Oh, gitu. Tak lama dah. Datuk, tak lama dah Datuk. Haa, tak lama dah Datuk. Bila agak-agak Datuk? Hari ni kan esok? Gepakkan. Pukul 4 malam. Bukan besok. Pukul 4. Ingat ke apa? Dia kata? Ya, asyik. Mak kuat air. Asyik. Indah kan ni. Haa. Oke, di sini ceritanya apa sudah diperiksa dokter dan dokter mengatakan bahwa umurnya enggak lama lagi gitu, Ci ya. Oke. Wes, ada Sai. Akhirnya Sai muncul lagi, cuy. Asyik. Saya ada awak. Ya, Pak. Pada ada orang lain. Saya ada awak. Kata dia sakit macam mana, Pak? Oh, yolah. Dia sakit. Sakit apa? Cik Mani. Cik Mani? Sebab itulah dia tak boleh jalan. Kenapa tak kaki, Pak? Kaki ke apa, tangan ke apa. Ya, Pak. Cik Manis, gimana cerita? Biasa saya awak-awak saya, kan? Lepas tu bila biasa nak nikah saya. Oh, ceritanya Asif di sini tuh selingkuh gitu sih ya. Nah, sang anak lihat nih. Muak gak apa sih? Muak gak apa sih? Bini mu ada rumah. Menuk kata lagi. Eh? Baik kau bini mu kena mu. Ada siapa? Gede eh? Stopi. Yang kata awis kata. Mai balik mu bangun. Balik. Bangun. Okay. Saya duduklah sini mu gelenyak lagi. Ada si? Sun ada tuan tanya. Dah sun. Gelenyak teh. Dah sunat. Ah. Waduh, dia manual dong diangkat. Ma. Yang abah ada tin orang itu. Depan malu. Balik sendiri balik. Jolodoh lah. Mungkin sakit tenang. Tak mati esok kali. Jolodoh lah dia. Cik dia awal-awal. Tu dah biasa. Oh. Tu. Dia belok gapo uduh gapo make up betul comel. Jolodoh lah. Eh, tak kena hadap orang. Okay. Oh, tak ada lagi. Tak ada lagi dia. Oh. Kamu ni isteri mu. Aku ni doktor ni. Ha, aku nak pesan sama dia doktor ni pasal dia bulan pergi. Tanya aku sama dia dia. Oh, ya ke? Mu tak pergi. Tak pergi? Dia ni anak dia lagi. Ya. Mu tak pergi. Boleh kau orang kawan lain. Tak tahu kau tu lah. Pala ke mana? Ya, nak mampu tu. Aku tak apa kan? Atau menghayati peran hampir ditampar sia-si. Dapat. Kita kalian perhatikan baik-baik ya. Ya walaupun di sini saya cuma baca subtitle tapi saya paham gitu ya. Titik komedinya itu di mana di sini, cuy? Di sini Pak Dokter memberi nasihat gitu ya, memberikan nasihat bahwa Asif enggak usah begitu gitu, ada istrimu gitu. Ya. Ulang dulu, cuy ya. Ya. Mu tak pergi.
hilangnya anak dia lagi. Boleh korang ke orang lain. Okey. Pala ke mana? Ya, nak mampu tu. Ya, mampu. Apa tak apa? Apa tak apa? 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 Biarpun sukanya untuk melupakanmu, dan tak perlu lagi. Siapa? Awin, Awin ya namanya. Lupa terus gue cuy ya, Awin. Awin tuh cantik cuy ya. Walaupun di makeup seperti itu, tetap aja kelihatan banget apa namanya Melayunya gitu ya. Wanita-wanita Melayu itu nampak banget gitu ya. Cara dia berhijab apa semuanya cantik. Ya harus mengakui sih ya kecantikan orang-orang Kelantan cuy. Oke, next. Di sini kayak durasinya masih dapat ini cuy ya. Masih dapat, jadi kita lanjut aja ke drama spontan 2023 episode yang ketiga cuy. Kayak gantung sih. Kayak kemarin tuh kita reaksinya sebentar banget, gantung banget ya. 3, 2, 1. Tadi ketampar kan. Jawab sekali ya. Ah. Ah, ini belum lihat sama sekali nih, cuy. Tengok mula ayah ni. Oh, tengok dah ayah ni. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammadur Rasulullah. Bandari nama awak. Bapak, kau mula sebini lagi? Ayah nak bini. Aduh, ayah cukup. Bini dah ni. Bapak, dengar. Ayah kat kata ni. Ah, kalaupun ada sesuatu yang salah atau bagaimana ya dalam bacaan di sini cuy ya, ini kan cuma drama gitu cuy ya, jadi dimaklumi aja cuy. Jawab. Ada di studio. Jawab, jawab. Let's go. Jawab. Nanti dulu. Mula lah mulanya. Berhati dah. Berhati dah. Diulang. Diulang lagi. Walladzina ma'ahu ashidda'u 'alal kuffar. Rahmat bainahum tarahum rukkan sujadan yabkawuna fadlam minallahi wa ridwana simahum bihim min asari sujud. Tujuh. Jangan ni kau tu dikono. Aku tak ingin menikah. Ayo Andi. Butuh pengalang Andi. Pada kemana ayo? No, amola lah. Amola. Ulang lagi. Ini kayak contoh oh, ini ya, jawab kabul yang salah terus cuy. Oh, yaudah. Banyak tersebut. Banyak tersebut. Kena Allah Ta'ala. Jangan tengok dulu. Ayo. Diulang lagi dong. Tujuh aku pati manikah sekawin kerana Allah Ta'ala. So. Enggak usah bagi kisah. Kalau masuk dalam wayak tu, molek dulu dah. Ngono dah dia tena. Okey, ready. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Maha Bakina. Ya ayo baca. Ayo baca. Ayo baca. Baca lah ayo baca. Kamu nak acan baca? Ayo ayo baca. Okey okey ambil aja. Enggak, gua suka banget kalau Ato si Atonya marah gitu, cuy. Gua suka banget karena dia marahnya itu bukan gimana ya, bukan dibuat-buat gitu ya, kayak benar-benar marah gitu. Apa judulnya nih? Kisah silam suami, kisah si silam kita si, kalau berarti kalau di ini kisah masa lalu ya, masa lalu sang suami gitu cuy. Kisah silam suami. Oke, beberapa bulan kemudian. Beberapa kemudiannya cuy ya. Assalamualaikum.
Assalamualaikum, Mata. Waalaikumsalam. Haji Mata, gong. Haji Muhtar. Hei, anak Mata tu. Jahat tu. Jahat? Oh. Memang dah jaga muda. Anak tu Mata tu. Tahu dah, nak nikah bila? Allah. Tak ada nikah lagi aku, wali tak ada apa-apa dengan aku. Nikah dah, Mata. Nikah mana? Kita kelinti dia memang tak, Mata. Ada surat nikah ke? Ada lah bokek ni. Ha, tunjukkan. Ni kedah dua tiga bulan lepas. Ha. Satu dulu. Una-una dia. Natu asih. Una-una dia kena tok wali dia ada. Bapak ada. Ni kalau ke mana? Ni ke mana? Cerita ni kedah apa? Ni kedah ada apa? Ceritanya kayak agak membingungkan gitu ya. Ini kok tiba-tiba membahas tentang nikah? Ini kan udah menikah beberapa, ceritanya udah beberapa bulan kemudian gitu ya. Tak apa. Jahat tu, mula tu. Tu. Oh. Si Agi Gol apa tu? Oh, itu dulu. Dia dulu memang jahat ceritanya. Oh, mula ni. Nampak kawan. Tu kawan gitu ya. Ha? Nampak tenu. Pada itu jatuh lah ke mana kan? Kalau gitu lah. Pada ke mana dah ni? Bapa buat tadi Mario buat tak? Aku nak tahu eh. Wikito lah. InsyaAllah. Wikito kita boleh. InsyaAllah. Kedengaran suara Sipian sama Cami tu. Juga. Ya ada apa? Tak apa aku ajak dia. Mungkin nak tinggal aku anak aku ni. Kena tinggal. Dia tinggal. Ambil tinggal tu wiki tu. Wiki mu? Oh. Tak apa? Juru ni. Dari Mata. Dari. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Haji Mata. Tak apa? Aku tanya anak aku tu. Lari dulu. Ha? Lari nak kena ni. Tak apa, aku lari. Bukan kena belaga. Ada. Okey, ceritanya di sini pertemuan Yo dengan Haji Muhtar itu sebenarnya isu-isu Yo ini mengompori si Haji bahwa dulunya si Asif itu nakal gitu ya, perangainya jelek gitu ya. Ya, cuman kita enggak mengerti tadi pembahasannya tuh kayak beda gitu ya. Oke. Jangan kamu ada ni. Mana eh? Mana sini dah kau? Tak ada. Ada tak apa. Okey. Eh, ayo. Bapa yang muka backing. Backing ni. Bercerita kat aku juga Pak Tawuhan juga. Anak kuatan jahat dia kata. Pada ke mana? Dia bahas cerita masa lalu itu dengan si anaknya ya. Ada asih pupuk tu. Dulu sekarang zaman dan nak omodek lah. Tu lah aku tak tahu. Aku tak tahu menik keluar tu. Menik ke mana? Aku tak keluar ni. Menik ke siang tu. Dok bapaknya. Ayuh akak nikah. Tak ada nikah aku. Ayuh. Tak ada rendah tak nikah aku. Tak ada wali gapo. Ayuh. Mana surat nikah? Ayuh kita nikah dah ayuh. Mana nikah? Mana surat nikah? Mana surat nikah? Ayuh jadi wali. Ayuh akak nikah. Mana surat nikah? Balas sin dulu ni kata. Ayuh. Dah. Sin tu esok. Sin tu esok baru kita shoot. Pak. Oh ya saya paham. Ini di sin ini lebih dahulu ada sebelum yang pertama tadi gitu ya. Jadi ya wajarlah si ayahnya ini bertanya mana gitu. Kapan nikah ya, gitu ya. Ha, nak kacang anak kemau ni? Dok ya ayo. Ha mana sudah? Dah bab. Mana nak surat ni? Itu surat ni. Ha, baru dijelasin. Ha, tahu. Oh, orang nikah. Ha, asal. Ayuh, orang nikah dah ayuh. Saya nak buat gapo dah ayuh. Oyak-oyak tu masih... Betul lah, menikah. Menikah di sana. Masih belum mengerti. Tak ada. Ya? Ini ke sini? Mana surat? Kau ayuh lah, ayuh. Nak cakap apa pasal buku habis asih kau gapo. Mana aku? Ha, wah dia satu. Gila pelik ni. Jadi scene ini tuh lebih dahulu dibuat daripada scene pernikahan di awal gitu. Cuman dalam video ini udah tertukar ya jadi pet. Dari atonya pusing gitu. Aduh.
di sini nih Syami nggak mau harus ngomong gitu ya. Aku selama ini pun. Iya, marah. Aduh, lucu bacinya sih ya. Atoknya ya maksudnya. Nah, ini jadi apa ini? Assalamualaikum. Assalamualaikum Ustaz. Oh. Salah putus. Dia kan menghadap ke sini padahal tamunya di sana. Assalamualaikum Ustaz. Oh. Ah. Nak ya. Tabo. Ustaz. Kaku banget. Kaku banget. Gini Ustaz. Saya tak tahulah nak. Oh ya, tabo. Ustaz boleh tak? Boleh. Pak. Boleh. Apa boleh. Belum ngomong udah boleh. Gege. Duk gege kena kopi. Macam-macam gege. Tak payah cerita gege. Itulah saya tak tahu dah nak ayak kan bayu saya. Kek cek sikit ngayo saya. Jumpa ajak Minah ni pakai. Pergulih insyaAllah. Sejuk hati. Bagi ilai ke tengah. Miki. Okey. Dari kapur ni. Tali pakaian ni kapur. Mayak cerita ni kapur. Ketuka ni. Kedua kopi. Duk bawa. Biasa okok. Tali pakaian mana. Mayak cerita. Biasa cerita. Mayak biasa lagu. Jumpa ayo. Ajak Minah ni pakai. Pergulih insyaAllah. Sejuk hati. Kek dia buah baloh. Bagai-gai. Haa. Pergulih insyaAllah. Oh, ustaznya beri apa namanya masukan gitu sih. Pak, pulo. Tak perlu ustaz. Saya tolong nasihat ke ayah saya deh. Kalau gitu tak apalah ustaz. Saya balik dulu deh. Saya minta tolong ke ustaz deh. Saya agak ke ustaz tu. Oh, insya-Allah. Jumpa dia ajak menaik okey. Okey ustaz, saya balik dulu deh. Assalamualaikum ustaz. Waalaikumsalam. Nggak ngapain? Nggak be, no, ada oge, nggak maya lah. Tasbihnya nggak ada. Wah, ilmunya tinggi tuh. Ya, dia ngomong sama pacinya lagi sih, atoknya. Disuruh ini ya, di sini ceritanya. Si perempuan tadi anaknya itu minta tolong kepada ustaz bahwa ustaz tolong kasih penjelasan kepada ayah saya gitu ya, bahwa masa lalu suami saya enggak usah diungkit-ungkit dan dipermasalahkan gitu ya. Saya jelasin aja cuy ya supaya paham. Oh, Ustaz Kifli apa Sukifli? Dengan bisi tu. Oh, baluhnya anak natu. Nyana tu anak baluh. Saya baluh. Saya. Natu baluh. Saya baluh natunya. Tegang. Nak teh. Oh, bobo baluh. Bo mikir ge. Ba tak ni mari nyok tu. Nak teh. Nak dama mona. Tak bagus nak teh. Eh? Nak teh. Nak dama sah dah gitu lah ustaz. Ustaz ni. Bah, mana? Ngaji mana? Ngaji mana? Malu ustaz jadi ceramahin itu. Ha, kalau harap mana? Pondok. Pondok mana? Pondok atau tubuh? Mana sijil itu? Sijil ustaz mana? Mintakin sijil dong. Sijil gomu. Ah, mula. Mula. Gih, mula. Aduh, sumpah ngawur banget sih. Dia tidur. Bola duk mikir ke apa. Ke apa. Tak ada lepas satu. Tak ada tu. Tak ada lepas satu. Tak ada lepas satu. Salting udah. Salting ke udah Asif ni. Tapi apa dah tidur. Tak apa Abel. Tak ada. Abel nak selimut ke apa? Abel ada selimut. Tak ada selimut juga Abel. Kena tidur. Dapur yang ambil. Abel sini sikit. Jatuh tu Abel. Dah rapat menang ni. Ni. Muka alik sini. Aduh, muka mi. Akhirnya keluar juga kalimat itu. Mi suka mi. Akhirnya kalimat itu. Aduh, mi suka mi. Aduh. Abe. Kecek siapa? Kecek siapa? Dua orang tepi. Orang tepi tengok.
Okey. Oh, ceritanya ini malam cuy ya. Ceritanya malam ini. Eh, apa ya? Apa kata? Atas bak. Aku dah tidur dah ni. Tidur pun ketika pagi baru ni. Kata ada lagi. Kata nak tetang kau. Aku ada dah kata tetang. Eh? Ada. Papua ya. Anda semua keluar luar ni. Kata ada tetang kau. Kau dah gerak kau? Ada gerak lah. Kenapa jadi gerak? Papua ambaknya. Apa pagi ni kabar? Pagi apa? Kapan tu? Pukul pagi ni. Pagi lah. Pukul tiga baru cerita pagi baru ni. Ni pukul satu baru. Gila! Ada sayang ni. Sayang ni kau. Ada sayang ni kau. Tak sayang. Ayah. Allah. Apa? Okey, ayuh. Kau ni keluar. Okey sekali kau. Sekali. Ambil sekali. Sekali lah. Ambaknya. Tak pula ya. Ini scene. Ayo, apa amat gitu ya? Oh, tadi itu scene ini ya. Scene pertama yang agak mungkin ngawur gitu ya, salah gitu, Ci. Kamu gitu, Bek. Saya gitu, Ru. Ini dia pula sebab kau. Ini. Ini gitu. Dua apa amat gitu. Ini gitu. Ayo. Biar cik kau. Ayo, suruh pagi, ayo. Ayo. Ayo, Niko. Gitu, Niko. Gitu, Niko. Atau istifat, ayo. Gitu, Niko. Ayo. 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 Kenapa? Tunggu. Kenapa ada Yo di situ ya? Atau memang dalang dari semuanya ini Yo ya? Mungkin seperti itu ya. Pesannya seperti itu cuy ya. Dalang semuanya itu adalah Yo. Jadi Yo ada di akhir video cuy. Oke cuy, akhirnya episode yang kedua dan episode yang ketiga itu sudah selesai cuy ya. Sisa episode yang keempat ini cuy kita akan buat nantinya cuy. Dan saya begini cuy ya, saya tadi tuh banyak ngomong seperti ini tuh sebenarnya menjelaskan gitu cuy. Karena ada beberapa yang DM saya di Instagram ya. Entah itu dari orang Malaysia langsung atau dari Indonesia. Tapi dia itu kayak belum paham gitu. Kenapa? Abang mereaksi video apa gitu ya. Saya ceritakanlah secara detail bahwa ini sebenarnya itu video drama. Memang cara pembuatan itu kalau dilihat itu kualitasnya bagus memang sih. Karena memang Syamis Hasli itu sudah menggarap beberapa film gitu ya. Tapi aktor yang ada di dalam drama spontan itu memang berdialog itu kebanyakan spontan gitu ya. Apa yang mereka bahas ya itulah dimasukkan dalam dramanya cuy ya. Jadi walaupun agak keluar dari dialognya itu agak keluar dari cerita-cerita dalam dramanya. Nah itulah fungsinya saya menjelaskan bahwa sebenarnya ceritanya itu seperti ini cuy. Part-partnya itu seperti ini cuy. Jadi kalau ada yang terganggu dengan saya bercakap tadi menjelaskan itu, kalian bisalah nonton videonya langsung di channel Syamis Hasli cuy ya. Dan sebelum saya pamit ya, buat teman-teman yang baru join di channel NDTK, bantu like-nya cuy ya, bantu support channel ini ya, supaya kita bisa bersemangat gitu ya, bersemangat membuat video-video yang menarik lagi cuy ya. Kalau memang video ini menghibur, bantu di-share ke sosial media yang kalian punya cuy. Dan mungkin saatnya saya pamit undur diri. Kita akan ketemu di video selanjutnya atau di drama spontan selanjutnya. Saya Indy, thank you next. Thank you next dan thank you next. Bye.